Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man la ma ba'du. Saudara Brian di Kalimantan Timur bertanya, apa seorang alim yaitu imam yang mengajarkan kalau Al-Qur'an yang sedang merantau dan ingin pulang kampung halamannya namun tidak memiliki ongkos termasuk dalam golongan mustahik zakat, dan apakah sah jika zakat mal disalurkan untuk memberikan ongkos pulang orang tersebut? Terima kasih kepada saudara Brian di Kalimantan Timur atas pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Di antara orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan, baik perjalanan untuk urusan yang mubah, berdagang, wisata atau yang lainnya, atau perjalanan untuk suatu ibadah, berdakwah, menuntut ilmu, atau yang lainnya. Dan kemudian ia kehabisan bekal, sehingga dia tidak bisa untuk pulang kampung halamannya, untuk pulang kembali ke kampung halaman. Maka tidak mengapa bila orang tersebut Anda beri. Bahkan memang dia termasuk kriteria asnaf yang berhak menerima zakat, itu yang disebut dengan Ibnu Sabil. Sehingga insya Allah tidak mengapa Anda menyalurkan zakat Anda kepada orang tersebut untuk digunakan sebagai bekal agar dia bisa pulang kampung, pulang ke kampung halamannya. Wallahu ta'ala a'lam.